Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Sebagai wujud apresiasi kepada siswa dan guru, penulis cerpen Man Temanggung bekerjasama dengan KSS 3G Temanggung mengadakan peluncuran dan bedah buku baru antologi Ephemeral. Kegiatan ini mengambil tema melodi kata dalam gerak dan suara. Madrasah Aliyah Negeri atau Man Temanggung mengadakan peluncuran dan bedah buku baru antologi Ephemeral Man Temanggung karya siswa dan guru. Dengan tema melodi kata dalam gerak dan suara. Kegiatan ini diadakan di Gedung Sasana Bakti Pustaka, Gedung Perpusda Koangan Temanggung. Kegiatan peluncuran dan bedah buku baru antologi ini dilaksanakan Man Temanggung bekerjasama dengan Kepala Perpustakaan Gibraltar dan Keluarga Studi Sastra Tiga Gunung atau SS3G. Buku antologi Ephemeral ini merupakan sekumpulan cerpen yang ditulis oleh siswa dan beberapa guru Man Temanggung dengan berbagai macam tema, baik tentang keluarga, cita-cita, semangat, dan lainnya. Buku Ephemeral ini sendiri terdiri dari jilid dengan 50 siswa penulis dan 4 guru. Tujuan kegiatan ini adalah pertama memperkenalkan bahwa di MAN itu kegiatan literasinya cukup berjalan dengan baik. Semoga menjadi kegiatan ini bisa menjadi pemantik untuk kegiatan literasi-literasi siswa-siswa SMK, SMA, dan yang ada di Temanggung, dan harapannya bisa menginspirasi siswa-siswa yang ada di MAN sendiri untuk lebih bergiat di kegiatan sastra dan literasi. Peluncuran dan bedah buku ini sendiri diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa penulis terbaik. Terlebih pihak sekolah juga bangga akan karya siswanya dalam menuangkan ide kreatif dalam bentuk kumpulan puisi. Yang pokok paling itu adalah apa ya, menggeliatkan literasi yang ada di MAN Temanggung khususnya dan juga masyarakat Temanggung dan masyarakat umum. Jadi tanpa ada, jadi sejatinya ini baru awal, awal sebuah karya. Tapi karya yang sangat sederhana, namun sesuatu yang besar tidak akan bisa terwujud tanpa ada karya yang sederhana itu. Harapannya bahwa event ini tidak yang pertama dan yang terakhir. Ini baru pemantik saja. Kita berharap nanti akan ada event-event yang lebih besar, yang pada intinya bisa memberikan semangat, motivasi untuk bisa berkarya lebih hebat lagi. Selain bedah buku, acara ini juga dilengkapi dengan dramatisasi cerpen Kulintang, tari prahara Ratu Lintang, musikalisasi puisi Man Temanggung, juga musikalisasi puisi dari Semana Band. Tegar Aldrian, Temanggung TV.